apa nih? Halo, gimana kabar kalian semua? Pasti sehat semua ya bro. Oke, bertemu lagi dengan saya Rois Grobogan, channel orang desa, channel orang alasan. Seperti biasa, saya akan mereaction video-video lucu yang saya temukan di internet bro. Oke, seperti biasa, saya akan mereaction video ini di tengah hutan yang sangat angker bro. Mudah-mudahan tidak ada makhluk halus yang mengganggu saya bro. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, kita serutup kopinya dulu bro, biar tidak oleng dan tidak edan. Ah, mantap. Cheer. Ini manusia enaknya dijilat aja pakai selendangnya yang biru itu bro. Ini sebenarnya masih bisa diselamatkan orang ini. Kayaknya belum parah ini bro. Angkat acara 5 TB meneh. Apa nih? Malah sepasang. Ini. Motornya sepasang bro. Ada laki, ada perempuan. Ini kapan nikahnya bro? Sepasang jupiter. Ini awal mula adanya anak motor tuh dari motor ini bro. Ada laki, ada perempuan. Dia nggak tahu kapan nikahnya. Jadi awal mula anak motor tuh dari ini bro. Apa nih? Ini. Kau memang dari plan. Ini anak kreatif tuh gini bro. Masak mie pakai setrika bro. Ini full listrik ini. Ini bahaya bro, jangan ditiru bro. Net yang lain dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Ini bahaya loh bro, jangan yang dikirim ke bumi untuk datang menemani aku. Ada aja orang Indonesia. Apa nih? Keren. Tidak sesuai keinginan bro, jadi malah jadi monster ini, jadi monster tobrut. Apa nih? Wih. Apa nih? Meledak bro. Kali ini kamera tidak selamat baru ini bro. Lagian bapaknya tidak mau mengasih jalan anjing ini sih bro. Jadi anjingnya lewat sini bro. Jadi aduh, dua kali kerja jadinya ini bro. Itu sudah ditulis di hadis bro, kalau yang memenuhi neraka itu kaum Hawa bro. Ini nyatanya ditanya siapa yang masuk neraka, yang angkat tangan rata-rata anak perempuan semua bro, sudah dari dulu bro. Mbak, Kiris bisa ya? Bisa kak. Apa nih? Kenapa mas? Tadinya mau menginjek
uang yang jatuh tadi, bro. Malah keinjek yang punya uang, bro, kakinya, bro. Bejir lah, gua mau makan malah kesetrum, bangke. Ini real, bro. Seperti magicom saya, bro. Sehabis dibongkar oleh teknisi, malah pas mau ngambil nasi itu saya juga kesetrum, bro. Full, nasi full setrum ini, bro. Diakalin aja, bro. Kalau mau ngambil nasi, aturan listriknya cabut dulu biar tidak nyetrum, bro. Bahaya ini, bro. Ini amat orang susah mau makan aja harus kesetrum. Udah, bang. Beli aja lagi, bang. Apa nih? Wuh. Ini tinggal nunggu dikerumunin warga ini, bro. Digebukin, bro. Soalnya rumah warga ikut kebakar kayaknya itu, bro. Tuh kan. Bang, beli ada Esta, bang? Esta ada. Oh, Esta berapa sini? Sini 3.000. Esta 3.000. Kalau air putih aja? Air putih 500. Air putih 500. Kalau si gula dikit? Bah 500. Berarti 1.000. Si teh dikit, bang? Bah 500. 1.500. Kalau kasih es batu? Tambah 500. Yaudah, yang terakhir aja, bang. Es teh aja, bang. Nggak, es teh? Nggak, yang terakhir aja yang 2.000 aja. Dia tidak mikir kalau 2.000 itu tidak pakai plastik dan tidak pakai gelas, bro. Terus ngaduknya di mulutnya abangnya ini aja, bro. Orang ribet banget, bro. Ini kabarnya sampai saat ini masih mancal motor kayak gini, bro. Belum nyala motornya, bro. Ini nyampe kakinya patah juga nggak bakal nyala, bro. Itu rem, bro. Yang diselar rem itu. Ini orang nggak punya motor kali ya? Apa nih? Ini anak siapa ini? Diajarin joget kayak gitu. Enak banget jogetnya. Bocah. Kaget juga aja, bro. Ih, mantap, bro. Ini istri idaman ini, bro. Tadinya cantik, berubah jadi siluman tobrut, bro. Jadi merinding abangnya, bro. Emang abangnya mau mati di la ilaha illallah. Apa nih? Tadi pas pakai peci kelihatan aneh banget, bro. Dia belajar kitab. Tapi potongannya, bro. Ini bentuk apa ini, bro? Ini bentuk punya bapak lo ini, bro. Bentuk bapaknya kali ini mah. Aduh. Al-Fawzi.
Parah nih, parah. Tutup aja bang, tutup aja bang. Apa nih? Oh, mangga muda. Oh, mau dirujak ini. Kasih. Banting-banting bro. Bener. Kalau ada yang gampang, ngapain nyari yang susah bro. Ini bikin, aduh, pincang motor, bulak balik, aduh, dikepuk, alah, alah. Mau makan rujak aja, gini amat ribetnya bro. Kalau ada yang susah, ngapain cari yang gampang ya bro. Aduh.